Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Cepet Crypto. Kali ini kita akan ngebahas 5 project NFT yang belum boom. Nah, kira-kira apa aja ya project-project NFT ini? Kita kan udah ngebahas Aksi, dan ternyata projectnya boom. Udah gitu kita bahas Alis juga, dan Alis juga ternyata naik harganya. Tapi sekali lagi, ini bukanlah financial advice. Do your own research. Sebelum kalian melakukan investasi, kalian harus bertanggung jawab atas investasi kalian sendiri ya. Oke, kita mulai dari yang nomor 5. Ada Faraland. Kalian udah tahu belum tentang Faraland? Yuk kita cek guys. Nah, untuk Faraland ini dia gamenya udah launching guys. Ya, kalian bisa beli di PancakeSwap. Mereka berada di kisaran harga 4,5 sekarang guys. Nah, kira-kira gameplay-nya tuh kayak gini guys. Ya, game handphone. Jadi turn. Jadi kalau dia nyerang, monsternya nanti giliran nyerang. Dan ada berbagai macam skill tentunya. Nah, NFT yang dijual itu adalah NFT hero-nya guys. Jadi di sini kalian sudah bisa lihat di marketplace-nya ya, di halaman faraland.io. Terus mereka juga punya fitur staking. Jadi ketika hero kamu itu disimpan, dia bisa menghasilkan token Fara. Lalu nomor 4. Ada Step Hero. Yuk kita lihat tentang Step Hero. Nah, untuk Step Hero ini mereka belum launching guys. Rencananya nanti mereka akan launching di dua jaringan sekaligus, yaitu di Binance Smart Chain dan Polygon. Nah, ini juga game RPG guys. Cuman bedanya mereka bisa untuk di-upgrade guys. Seperti ini gambarnya. Nah, untuk sekarang kalian bisa mendapatkan airdropnya lewat CoinMarketCap ini. Nah, tentunya selain gaming, kalian juga bisa farming dengan hero NFT kalian dan juga diperjualbelikan. Lalu di nomor 3, ada Polkawar. Yuk kita lihat Polkawar. Polkawar ini belum launching guys, tapi gamenya RPG juga. Nah, mereka tuh punya hero-hero. Nah, bedanya kalian itu bisa nambahin atribut-atribut nih. Kayak senjata, terus armor, ya, sama mount. Nah, untuk tokennya sendiri, itu bisa buat main game, itu untuk beli, jual beli NFT-nya. Terus bisa untuk staking juga ya. Terus bisa untuk voting dan lain-lain. Nah, gamenya ini rencananya nanti akan launching di quarter 4 2021. Jadi ditunggu aja, sebentar lagi juga akan launching. Nah, awalnya mereka itu akan launching di Casper Blockchain Testnet ya. Terus nantinya akan support juga Polkadot, Solana, Matic awal tahun depan. Tapi untuk tokennya sendiri guys, mereka itu udah ada, udah tersedia ya. Nah, harganya sekarang di 0,4 dolar. Nah, kalian bisa beli di PancakeSwap. Lalu di nomor 2, ada X-World Game. Yuk kita lihat X-World Game. Nah, untuk X-World Game kita udah pernah bahas nih sebelumnya. Lengkap banget tentang X-World Game. Nah, ini gamenya udah bisa dimainin di jaringan yang asli. Nah, ya, kayak gimana gamenya? Kita lihat ya. Nah, walaupun bisa dimainin, ini gamenya masih dalam tahap pengembangan, guys. Nah, untuk harga tokennya sendiri, sekarang dia masih di angka 0,19, ya. Masih di bawah 1 dolar, guys. Nah, kira-kira di nomor 1, apa ya? Yuk, kita lihat nomor 1. Teneng! Nah, yang nomor 1 ini sebenarnya masih rahasia guys. Aku sendiri masih mengamati ya tentang game ini. Ini rencananya gamenya masih launching masih lama.
tapi sudah dipersiapkan sebelum-sebelumnya. Dan game ini rencananya akan memakai suatu teknologi yang akan juga dipakai di masa depan, yaitu Metaverse, guys. Aku pernah bahas tentang Metaverse, ya. Nah, kalian bisa cari di video aku, apa itu Metaverse. Intinya kalian akan bisa bertemu di dunia nyata. Dan NFT adalah salah satu instrumen yang bisa dimainkan, ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih dia lagi ngapain. Sebenarnya ini adalah pertemuan virtual antara 3 orang, guys. Jadi, gamenya nanti kemungkinan akan seru, ya. Nanti kita lihat aja bisa kayak gimana, ya. Kalau kalian udah tahu tentang VR, kalian tahu tentang Metaverse, kalian tahu tentang NFT, nah kalian mungkin cocok tentang perkembangan project-project ini, guys. Kita tunggu aja kayak gimana, ya. It sound right, boy.